Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat panas di Malaysia. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Dalam kurungan video, Liona mengamuk dalam live, tapi netizen terhibur comel macam budak marah. Video memperlihatkan pemengaruh media sosial kasih iris Liona yang meluahkan rasa marah terhadap segelintir netizen sewaktu melakukan sesi siaran langsung di TikTok telah menarik perhatian ramai. Difahamkan, kemarahan anak perempuan kepada aktor Azhar Sulaiman itu timbul disebabkan segelintir netizen asik bertanyakan mengenai perubahan fisikalnya yang kelihatan semakin berisi. Nanti bila kau mati, kau suruh keluarga kau kebumikan awak dengan casing-casing ini dan nanti dekat Padang, beritahu saya kalau boleh masuk surga dengan casing saya, oke. Aku cari kau, bagi tahu saya kalau kau boleh masuk. Seriously, guna otak sikit, duduk, tutup mata, fikir. Ini soalan surga neraka ini. Aku tak tahu, kau pun tak tahu, jadi jangan tanya. Kita ada malaikat, dia akan catat dan kita tengoklah. Kau tengok, tuh, buat aku panas baran pula dah. Jangan buat saya marah lagi. Aku baling ini dekat kepala kau, pecah tau, macam kepala. Saya rasa kepala lagi bagus daripada kepala awak. Sebab kepala awak tak ada benda dalam macam kepala. Kenapa ada air? Je, ya awak punya kepala macam kelapa. Sementara itu menurut si ruangan komen, di video yang dimuat naik semula di laman sosial tersebut, rata-rata netizen lebih terhibur melihat gelagat Liona Mara yang dianggap comel.